Zain. Cak, Van. Pak. Cak. Kalau emang ini beneran Mbak Santi, terus yang dikuburin siapa? Masa iya salah nguburin orang? Tapi pantas sih tadi pemakamannya agak aneh. Papa Nisanya nggak mau dimasukin. Betul. Kami juga sudah menemukan penyebab mobil Mbak kecelakaan. Ternyata setelah kami periksa mobil itu, kabel remnya ada yang motong, Mbak. Ya, Pak. Tadi pagi, Sumi bilang ke saya kalau rem mobil saya dia yang motong. Dia sengaja mau mencelakai saya. Saya takut keluarga saya dalam bahaya. Baik, Mbak. Kalau begitu, kami akan segera menangkap pelakunya sekarang juga. Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalau saya boleh izin, saya mau bongkar kuburan yang tadi. Karena kalau memang yang kita kuburin itu salah orang, saya rasa ada baiknya kita tahu orang yang kita kuburin itu siapa. Sekaligus biar kita bisa ngumpulin lebih banyak bukti, Pak. Jangan berisik, jangan teriak-teriak. Tante Sumi, kok Tante Sumi sekarang jadi jahat sih? Jadi anak kecil, diem aja. Lagi ini semua tuh gara-gara mak lo, tau gak? Kalau mak lo gak ngerebut Arif dari gue, gue gak bakalan kayak gini juga. Sumi, kenapa kamu gak bilang? Karena saya gak mungkin mau menikah sama Arif kalau dia tahu kamu masih sayang sama Arif. Aduh, udah, berisik. Astagfirullahaladzim. Berisik, bodoh amat. Pergi. Saya masih tetap gak nyangka, Pak Ustadz. Kalau kita bisa salah nguburin orang. Zen, kita ini manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna, Zen. Pak, saya mau cari tahu siapa mayat ini sebenarnya. Barita, bangun, Mbak. Mbak Sumi mau ngapain? Jangan! Mbak! Mbak, jangan, Mbak! Astagfirullahaladzim. Mbak! Mbak! Barita! Astagfirullahaladzim, Barita! Barita! Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Ya? Pak Polisi. Ya. Ternyata mayat ini itu Mbak Rita, temennya Mbak Santi. Astagfirullahaladzim. Mbak Sumi yang udah bunuh dia. Allah. Mbak Sumi juga yang udah sengaja ngebakar dia, terus makain dia baju kebaya, biar kita semua tuh mikirnya dia ini Mbak Santi. Kenapa aku ada di sini? Mas Arif, Ibu, Tira, Santi, tolong aku, Rita. Rita, kamu di mana, Rita?
gak mimpi seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Rita? Ada apa dengan dia? Mas Arief! Mas! Mas buka, Mas! Mas! Mas Arief! Mas Arief! Buka, Mas! Buka pintunya! Aku harus ketemu sama kamu! Mas! Mas, aku harus... Tunggu, tunggu. Kamu siapa ya? Sumi lebih baik ngaku, Mbak. Mbak Sumi kan pelaku sebenarnya. Mbak Sumi juga yang udah bunuh Mbak Rita terus bakar mayatnya biar kita semua taunya itu Mbak Santi. Bener kan? Dasar kamu jahat! Sabar, sabar. Sabar, Santi. Sabar, Santi. Tenang, tenang. Kita harus menyelesaikan semua baik-baik. Saudari Sumi, sebaiknya ada keterangan kami ke kantor polisi. Pak, tunggu, Pak. Saya minta waktu untuk bicara dengan istri dan mantan istri saya. Sebentar ya, Pak. Sebentar, Mas. Mas Arief! Mas Arief! Kamu apa-apaan sih? Mas, kenapa sih, Mas? Kamu membiarkan dia? Kenapa enggak? Enggak dia ditangkap aja sama polisi, Mas? Dia udah mencelakakan aku. Dia juga udah membunuh Rita. Dia! Mas, dia itu sakit jiwa, Mas. Dia udah mencelakai aku. Kenapa kamu suruh aku diam? Dia! Mas! Kok kamu tambah aku sih, Mas? Ih, baru satu orang aja enggak becus. Tambah lagi korban jiwa. Kan lu cuma buat dapetin harta. Gara-gara sih semua oke-oke aja, gara-gara dia datang buyar semua. Gue mau lu berdua rampok rumah majikan gue. Siap, Bos. Eh? Oke. Ntar gue ada di sana. Siap. Skenario begini. Lu ke sana, kita ada yang sedikit perlawanan. Eksekusi. Lu sekarang bakar tuh mayat Rita supaya orang-orang tahu itu mayatnya Santi. Terus mau ngapain? Mau lapor? Mau lapor? Budi ke gudang. Habis. Mas Zeng, Pak Polisi tolongin saya. Sumi tadi ngamuk, dia nyerang saya sama nyerang istri saya. Mbak Sumi kemana? Zeng, nggak tahu. Tangkap dia deh. Udah gila. Baik, sekarang kita berpencar dan tangkap Sumi. Ya. Pak Polisi, tunggu. Tangkap dia, Pak. Mas Arief penjahat sebenarnya, dia yang sudah merencanakan semuanya. Mas Zeng, tolong. Tolong bantu Sumi, dia ada di gudang yang terbakar. Gudangnya dibakar? Iya, dibakar sama dia, Zain. Ibu yakin? Iya, saya yakin. Bang, itu benar, Bang. Bang Arief! Bang. Mari, sekarang kita angkat dia dan bawa Bang. Emut gede. Bang. Ini. Kenapa? Main. Lah Allah, lah kuat. Emut. Dia jadi gila karena kebentuk pagar. Pak. Pak, kita harus selamatin Mbak Sumi, Pak, di gudang terbakar. Ayo. Hmm.
usah jadi lama-lamain. Ini kan tugasnya Caca. Fanya itu adalah dokter kandungan, ngurusin orang hamil. Ya elah, Ca. Cuma ngobatin luka bakar ringan kayak gini, aku juga bisa kali, Ca. Masa? Tahu nih, Caca. Lagian kenapa sih emangnya kalau Fanya perhatian sama aku? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Tapi ingat aja kan kita kan harus balik ke rumah sakit. Pasien kita banyak. Apa karena dokter Edo lagi gak ada kali ya? Jadi kesempatan untuk mendekati kembali. Apaan sih, Ca? Bawa-bawa Edo segala. Dia lagi dinas di sana. Ngapain dibawa-bawa juga namanya? Dokter Edo jarang kelihatan, emang dinas di mana? Lagi ditugasin ke rumah sakit yang lain. Kalau gitu, udah. Apa? Dan? Ya kalau Fanya masih mau lama-lama sama Zen, gak apa-apa. Gue tungguin. Udah, ini udah diobatin, Zen. Ini jangan sampai kena air ya, biar gak infeksi. Gimana? Biar nggak kena. Astagfirullahaladzim. Caca iseng banget sih. Sakit ya? Yuk kita mulai itu mandiin jenazahnya. Pak, makasih ya lo menemenin kita mandiin jenazah. Ya tapi bilangin sama emak lo, jangan ngikut-ngikut kalau mandiin jenazah. Ribet, berisik. Udah. Tenang aja, Pok. Lun, ini terakhir kali kok gue mandiin jenazah. Kan utang budi gue sama Adam cuma 2 kali. Ih, lu jangan ngomong gitu dong. Lo gak boleh kapok mandiin jenazah. Lo harus temenin gue mandiin jenazah ya, Mak. Iyalah. Ya udah mandiin aja deh. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan mainan, Pak Arif. Itu dia manggil. Manggil. Mas. Kamu teman aku, dia juga teman aku. Kita main, kita itu bukan mainan. Kalau mau main di rumah aja ya, Bang. Yuk, kita main yuk, Pak. Coba ente berdua bawa dia keluar dari sini. Cepat. Tunggu. Tolong diberesin berandanya ya. Kita kan belum mulai main. Aja. Ya, ini Mas, dibantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh situ aja. Pas. Tiba-tiba repetir. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosanya Sumi, ya Allah. Lancarkanlah pemakamannya, ya Allah. Ya, akhirnya keuruk sendiri. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, kenapa azabnya nggak berhenti-berhenti, Pak Ustadz? Wallahu'alam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan azab ini akan berhenti. Azab ini!